Halo teman-teman, ketemu dengan saya William. Di video kali ini saya unboxing Pop Race yang terakhir nih ya. Sebenarnya nggak terakhir sih, ada yang dinner eksklusif juga, warnanya yang metallic pink, tapi ya nggak ngambil itu, harganya udah di luar jangkauan saya lah ya. Menurut saya out of budget saya sih, jadi nggak ngambil. Ya ini Mazda RX-7 white body ya. White bodynya nih Amimia sih, warna pink gini ya. Kalau dusnya ini ada logo IDE-nya juga. Nih ya, foto mobilnya di sini juga ada website dan medsosnya seperti biasa. Di sini juga sama. Lalu ke Pop Race di bagian belakang ya. Nih kemarin udah saya bilang ya, tidak ada license sama sekali di sini. Ya kurang tahu lah license apa enggak. Ini ada tulisan caution and warning dan material segala macam. Tulisannya rose red ya, malah bukan tulisan pink ya, rose red. Jadi ya, yaudah kita bukain aja dah. Yuk. Kalau yang dinner itu dia benar-benar chrome ya, udah lihat kemarin ada yang bukain, ada yang fotoin, dia warna chrome pink ya, apa warna kayak sama ini tapi di chrome gitu ya. Kita bukain dulu deh. Yang beli Pop Race mau dibilang rame sih, cukup rame untuk Pop Race, soalnya hype-nya juga lumayan ya. Ini rose red apa warna pink sih, cuman ya mungkin kodenya rose red kali ya, kode catnya apa gimana ya. Jadi ya udahlah ya, nih kita langsung lihat detailnya aja. Untuk RX-7 Amimia, kalau mau dibilang masuk Indonesia itu ya kemarin sempet yang apa sih, yang Bangkok ya, yang warna gold gitu kalau nggak salah, ada yang jual di marketplace, distributor sih jual, kalau nggak salah yang jual itu harga 500.000. Ya ini bisa dibilang juga ya lebih resmi ya masuk Indonesia mungkin menurut saya ya. Ini ya lampu depannya udah dari Mika, ada detail dalamnya juga cukup oke. Ini detail lampu bagian bawah cuman dikasih decal. License plate-nya RX-7, ini splitternya udah dikasih corak karbon ya, splitter sama si canard ya. Kayaknya part terpisah nggak sih? Kayak part terpisah ya untuk splitter sama canardnya ya. Canard sih pasti terpisah ya, splitternya kayak part terpisah, nggak nyatu sama sasis. Untuk detail kampesinya ini juga udah dikasih corak karbon ya, ada tulisannya RE Super G ya, RE Amimia, ini openable engine hood ya. Ini ada wipernya udah nyatu sama kaca. Untuk detail bagian samping polos ya, ada lampu sampingnya di sini. Ini lakukan white bodynya juga masih dapet. Total white bodynya juga masih kelihatan di tangki bahan bakar di sebelah kiri, detail sebelah kanan ya sama aja. Untuk handle pintu RX-7 di sini ya kalau nggak salah. Detail bagian belakang ya, ini kaca belakang polos. Wing belakang udah dari plastik, udah dikasih corak karbon, ada tulisan RE Super G nya juga. Detail bagian belakang nih, lampu belakang juga udah dari Mika. Detail dalamnya juga not bad, ada logo Rotary nya di sini, RX-7 di sini. Lampu bagian bawah reflektor ya, ini ya reflektor ini cuma dikasih decal. License plate belakang juga cuma decal. Diffuser belakang dari plastik, dikasih corak karbon juga. Ini ada knalpotnya di sini. Sasisnya sendiri dari diecast bahan karet, dan ini rolling ya, rollingnya lancar. Untuk si velgnya ini ya, di dalamnya nggak ada disc brake ya, tapi velgnya menurut saya not bad sih untuk coraknya ya, not bad. Cuman ya mungkin kalau pengen lebih keren lagi bisa wheel swap, yang nggak wheel swap juga udah cakep sih menurut saya ya. Untuk spionnya sendiri ya dari karet, tidak ada reflektornya. Untuk interiornya sendiri ini setir kanan joknya udah dikasih warna merah, roll case nya setengah warna silver. Ya detail lain udah nggak ada. Detail mesinnya kita bukain dulu. Nah ini bolongan RV-nya bolongan beneran ya, tuh bisa dilihat bolongan beneran, jadi ya mantep aja. Untuk detail mesinnya juga ya mau dibilang jelek juga enggak, mau dibilang bagus ya lumayan. Ada detail ya di cat silver mostly, ini ada kayak apa sih warna biru gitu lah ya. Ini dudukan strut bar-nya udah kayak warna gold apa gimana ya. Detailnya sih not bad. Untuk paketan itu 3 mobil dan kaos ya, menurut saya worth sih menurut saya ya. Kalau kalian demen ya silahkan, kalau gak demen ya gimana ya. Menurut saya sih worth aja. Civic-nya di mana ya, bentar saya ambil Civic-nya nih. Civic-nya juga udah saya wheel swap, jadi ya kalau kalian merasa worth nggak worth 3 mobil ini terus plus kaos ya, 1,1 defend ya, just tip kemarin banyak yang buka di harga 1,350. Jadi ya kalau kalian merasa ini cakep ya, worth aja sih menurut saya sih, worth. Ini lumayan cakep, ini juga not bad lah, ini juga cakep. Jadi ya kayaknya worth aja sih ya, kalau dipukul satuannya itu, kalau kalian dengan harga just tip ya sekitar 460.000 untuk satuannya ya, silahkan aja cari yang jual
ketengan kayaknya sekarang juga banyak ya. Ya paling itu aja deh untuk video kali ini. Kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.